semuanya. Apa ini? Di rekamannya aja masih suaranya lain. Gak ada kayaknya getaran alat musik yang sekian banyak terdengarnya istilahnya mesiup. Itu 1000 dipersiapkan. Justru kita sebenarnya ngundang itu cuma 370 orang mau dipasin itu yang ulang siapkan. Tahun. Di luar dugaan kan enggak rasanya nanti kan nekes. Kabring. Ya lapangan. Saat mana pasti. Kadé pas kada. Kada haya ye heula sih. Jadi alihkeun lah. Gerubuk-gerubuk. Tapi ya itulah mungkin sisi yang dari sisi rasionalisasi ya tidak perlu heran sebetulnya. Itu yang memang manusia didorong untuk selalu belajar. Tidak dulu dalam konteks mencap A, B, C, D gitu. Tapi yang jelas dengan adanya tumbuh musik yang buhun-buhun, karena kita kan gak terpaku di salah satu alat musik, sebetulnya lebih banyak menggali kearifan-kearifan lokal, makna-makna dari bagaimana orang tua dulu memainkan musik. Karena tidak sembarangan ternyata. Salah satu tempat belajar ini sebetulnya nih kelulusan ini bangsen itu baru kita yang bisa siap 4-3 orang bahwa insyaallah nanti ke depan tahun depan mungkin orangnya berbeda lagi. Ya saya nggak harus mereka ini semua jadi seniman. Setelah mereka senang suka ya mudah-mudahan mereka bisa hidup dari itu. Konsepnya gitu ya. Jangan ada istilah karena seniman susah hidup. Tapi mereka harus hidup dari sana.